Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Tika di RW Skincare. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang manfaat dari Milk Cleanser di RW Skincare. Kayak gini. Nah, tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Karena subscribe, like, dan komen itu gratis guys. Nah, sekarang kita lanjut manfaat dari pentingnya pakai milk cleanser, terutama untuk mbak-mbaknya yang suka pakai make up berlebih tuh ya. Nah, ini tuh manfaatnya itu banyak banget. Ini mampu membersihkan kotoran yang larut dalam lemak, antara lain kayak sisa-sisa make up yang berlebihan. Nah, kayak gitu. Dan bisa mengangkat debu dan kotoran pada wajah. Tuh kan? Dan ini juga bisa membersihkan pori-pori. Membersihkan pori-pori ya, biar nggak tersumbat oleh bekas-bekas make up yang kita pakai. Jadi sebelum kita mencuci muka, sebelum kita pakai facial wash, pakailah milk cleanser lebih dahulu. Karena ini bisa memaksimalkan membersihkan muka kalian. Ya. Nah, dan ini juga cocok banget untuk yang mempunyai apa ya? Kulit yang cenderung kering dan pada usia tua. Nah, dan ini juga cocok banget untuk yang mengalami penuaan dini. Kayak aku. Terayong ini guys. Maklum, kakek merantau. Pikirannya pengen mulih, tapi rong iso mulih. Nah, jadi malih kayak apa ya? Kayak keberanges. Tua sebelum waktunya. Tuh. Dan jika kalian mencuci muka, jangan lupa pakai milk cleanser dulu ya. Karena ini mampu memaksimalkan membersihkan benar-benar bersih muka kalian dari sisa make up yang kalian pakai. Tuh. Oke guys, iki tenanan, ora girohan, ora ngapusi, temenan, aku make iki yoan. Ya, tuh. Nah, dan omong apa nih ya aku, lali. Dan untuk kalian, pesan dari aku ya, untuk pecinta DRW Skincare, dari customer atau pelanggan setianya DRW Skincare, sering-seringlah konsultasi pada BC kalian masing-masing ya. Jadi jangan pernah apa ya, merasa resah jika kalian mengalami perubahan pada wajah kalian. Karena apa? Setiap bulan, setiap sebulan sekali, setiap wanita itu pasti mengalami yang namanya apa ya? Nah, kadang kulit kusam, tumbuh jerawat, kadang pokoknya seperti itulah. Itu efek dari timbulnya mau datang bulan ya, guys. Itu pasti
pasti, setiap wanita pasti akan mengalami seperti itu. Itu bukan karena kosmetik yang kita pakai, apapun kosmetiknya, setiap wanita pasti akan mengalami seperti itu. Tuh, jadi di saat seperti itu jangan merasa aku udah nggak cocok pakai ini. Mau kalian ganti kosmetik berapa kali pun, setiap bulan pasti kalian akan mengalami seperti itu. Percaya sama aku. Dan perlahan, jika sudah waktunya, kalian mukanya akan kembali lagi seperti semula. Aku guys, setiap bulan pasti aku jerawatan. Setiap bulan pasti aku tumbuh jerawat. Dan jerawatnya itu enggak gemen-gemen, pasti besar. Besar banget. Jika kita merasa, oh iya, aku udah gak cocok pakai ini, aku harus ganti. Percuma. Kita ganti kosmetik itu percuma. Tuh. Nah, dan jangan lupa untuk konsultasi ulang ya. Konsultasi ulang, konsultasi itu gratis ya lo guys. Orang dipungut biaya. Nah, tuku produknya, aku lagi bayar. Oke. Okay. Nah, untuk mengenai milk cleanser ya. Milk cleanser, jika pengen tahu lebih lengkap, lebih detailnya, bisa hubungi di IG aku atau di Facebook. Dan juga bisa boleh komen di bawah. Aku pasti respon. Pasti aku langsung bales ya. Setiap ada komen, konsultasi pun tak bales. Aku jawab. Oke. Nah, itulah pentingnya kita pakai milk cleanser sebelum mencuci muka. Terutama untuk yang suka pakai make up berlebih ya. Aku nggak pernah make upan, tapi aku selalu pakai. Aku selalu pakai. Aku jarang pakai make up. Tapi aku selalu pakai. Oke. Nah, udah dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, okay. Udah dulu ya. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa klik lonceng agar tahu setiap aku up video terbaru. Oke, okay. Bye-bye.